Halo, kembali lagi bersama saya dalam Nepo. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat background menjadi transparan menggunakan software Paint.net. Paint.net sendiri bisa kita download di situs www.getpaint.net. Kita bisa pilih Paint download gitu. Lalu kita bisa mendownloadnya di sini. Kita buka Paint.net lagi, kita pilih file open. Saya akan menggunakan file ini. Caranya kita tinggal memilih tool seleksi dengan menggunakan tool ini, tool Magic Wand. Kita bisa memilihnya, lalu kita bisa mengkliknya di sini. Jadi yang terseleksi ini yang background putihnya, lalu untuk menyeleksi yang di dalamnya kita tekan Ctrl. Jadi di dalamnya terseleksi double gitu. Lalu kita zoom, lalu kita tekan tombol Ctrl lagi, Ctrl untuk menyeleksi bagian dalamnya. Kita zoom lagi, kita tekan Ctrl lagi, klik, ya, seperti itu. Lalu kita tombol del, jadi backgroundnya sudah terhapus itu. Lalu kita pilih save as dengan format png seperti itu. Kita save, kita replace itu file aslinya. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update terbaru dari YouTube komputer saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.